kenapa sampai sekarang banyak sekali yang beranggapan bahwa bahasa Inggris itu sangat sulit untuk dipelajari. How can I compare thee when no one ever ever could come close? Look around but I can't see. That is usually just how it goes. Brought a new horizon. Biasanya secara psikologis kita semua itu akan merasa nyaman jika berada dalam komunitas orang-orang kita sendiri, dan itu yang menjadi faktor utamanya. Yes, not feel that. Thank you. Baik, kangkung nih guys. Ternyata dapat oseng-oseng kangkung di restoran Thailand nih guys. Mantap. Kalian nih nasinya. Satu bakul besar. Ini gimana saya nggak bisa gemuk ini kalau makan nasinya gede-gedenya. I got your smile going on repeat. You're the star of my movie. But now it's done, still stuck in my seat. Ain't getting off easy. Okay guys, tadi barusan makan siang, meskipun sudah agak sore, sudah jam 4 lebih barusan makan siang. Jadi ya, anggap saja ini double sama dinner nih guys. Kali ini saya pengen cari dessert. Dessert itu ya makanan penutup lah. Setelah makan biasanya ada sesuatu yang dimakan atau diminum yang sedikit sweet-sweet lah. Alright, what else is it gonna be? That's everything. So it's gonna be the Royal Artichoke with regular ice, regular sugar, and crystal boba. Alright, and do you have a membership here? No, ma'am. Alright, so you tell me 550. Okay guys, jadi ini yang saya namakan dessert nih guys. Barusan tadi saya makan di sebuah restoran Thailand dan saya pilih seperti biasa yang basic-basic aja ya. Nah, tadi makannya nasi putih tentu saja, kemudian oseng-oseng kangkung. Kalian pasti kaget ada oseng-oseng kangkung di sini. Ya, memang ada. Dan ikan goreng, ikan tilapia. Kemudian saya beli dessert. Dessert ini berupa kayak apa ya? Kayak es campur atau apa ya? Ini adalah salah satu minuman segar khas Vietnam yang mana mereka menyebutnya sebagai Royal Artichoke. Jadi semacam kayak ya, kayak air gula lah, air gula sama agar-agar. Oke, sambil sedikit beristirahat setelah makan, kemudian sekarang saya dessert, saya istirahat dulu di depan warungnya. Kali ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang mungkin selama ini sangat sering ditanyakan oleh teman-teman semua, terutama teman-teman yang ada di Indonesia. Apakah orang-orang Indonesia terutama atau orang-orang asing di Amerika itu semua mahir berbahasa Inggris? Ternyata jawabannya adalah
Tidak, guys. Terkecuali misalnya mereka-mereka yang lahir di sini atau memang sejak kecil ada di sini, tumbuh dan berkembang, bersekolah di sini, itu bahasa Inggrisnya ya seperti orang bule. Cuman kalau mereka datang ke sini itu sudah dewasa seperti saya, dulu waktu datang ke sini itu sekitar usia 20-an sekian, itu ya sampai sekarang meskipun saya sudah lama di sini, bahasa Inggris saya, lidah saya tidak akan pernah bisa ngebalik seluas orang bule di sini. Salah satu faktor utama menurut saya ya, sekali lagi banyak sekali faktor, yang saja yang utama adalah ya masalah tingkat kecerdasan atau tingkat IQ seseorang itu pasti akan berbeda dengan orang-orang lain ya. Cuman satu hal faktor yang menurut saya sangat vital adalah masalah komunitas, guys. Biasanya secara psikologis kita semua itu akan merasa nyaman jika berada dalam komunitas orang-orang kita sendiri, dan itu yang menjadi faktor utamanya. Satu contoh saya orang Indonesia, tentu saja saya akan merasa feeling safe, akan merasa nyaman kalau berada di lingkungan orang-orang Indonesia sendiri. Meskipun jujur saja teman-teman orang Indonesia saya di sini tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa orang saja. Tapi ya gitu, bagus juga hampir keseharian saya pun meskipun tidak bertemu dengan mereka secara langsung, kalau misalnya kita berkomunikasi ya dengan teman-teman yang mungkin berada di luar state atau teman-teman di Indonesia, tetap aja pakai bahasa Indonesia. Itu yang menjadi faktor utama menurut saya sih, karena kita berada di komunitas kita sendiri. Itu alasan utama kenapa bahasa Inggris kita tidak bisa berkembang. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mereka-mereka yang bersekolah di sini? Guys, sekali lagi, meskipun mereka itu kuliah di sini, menuntut ilmu di sini, tapi kalau mereka itu datangnya itu sudah dewasa, saya jamin aksen mereka itu tidak akan pernah bisa seperti orang bule di sini. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Jadi kalau bahasa Inggrisnya tidak bagus, apakah mereka itu juga bisa tetap kerja di Amerika? Bisa, guys, bisa. Sekali lagi, saya sampaikan kepada kalian semuanya, kalian tidak perlu berkecil hati. Di Amerika, yang namanya bahasa Inggris, meskipun itu menjadi bahasa ibu ya, atau bahasa utama di sini, tapi bahasa Inggris itu ya penting-penting, tapi juga tidak terlalu penting juga. Karena jika kalian punya kemauan dan punya skill, itu akan jauh lebih penting dan jauh lebih dibutuhkan daripada kalian hanya bisa berbahasa Inggris saja. Tidak hanya kita, tidak hanya teman-teman Indonesia yang ada di Amerika yang sebenarnya tidak terlalu mahir bahasa Inggris. Banyak sekali guys, teman-teman kita yang dari negara-negara Asia lainnya, seperti dari Vietnam, China, Jepang, Korea, ataupun misalnya mereka-mereka yang dari Afrika, atau mereka-mereka yang berasal dari Amerika Selatan, yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, bahasa Inggris mereka itu juga sangat-sangat terbatas, guys. Tapi karena mereka itu punya keahlian, mereka itu punya apa ya, kemauan untuk bekerja, ya mereka tetap aja bisa bekerja, dan itu pun juga tidak main-main. Karena mereka pun juga bekerja di perusahaan-perusahaan besar, kayak di perusahaan minyak, di perusahaan komputer, ahli kimia, dan sebagainya. Yang penting kalian itu punya keahlian, itu di Amerika. Bahasa Inggris memang penting sih, memang menunjang, tapi bagi saya itu bukan faktor utama untuk bisa bekerja di Amerika. Gimana menurut kalian? Jadi spot ini sangat bagus buat mancing nih, guys. Coba deh nanti saya ada kesempatan saya beli license atau apa ya, surat izin untuk mancing, dan coba mancing sekitar sini, guys.
ya sekali lagi ini salah satu bagian dari new normal setelah pandemi ini guys. Bahkan dari informasi yang saya baca kemarin, Presiden Biden, Presiden Amerika, sudah menginstruksikan bahwa siapa saja yang sudah divaksin boleh mencopot maskernya. Hola, hola amigo. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto cuesta? $2. $2? $2. $3, depende de la que quieras, amigo. Traigo fresco, guayaba, guarmelo, manzo, rice. ¿Cuál será? ¿$2? $2. ¿Cuál? Cualquiera de esos. ¿Cualquiera? Sí. Hay... ¿Qué es eso? Este. Manzo. Muy bien. O pineapple. Pineapple? Uh-huh. O piña? Piña. Piña, wow. Uh-huh. Yeah. Thank you, my friend. Guys, ternyata naik sepeda dari taman muter-muter nemu es krim juga nih guys. Dan yang jualan ternyata orang, atau mungkin dari Meksiko atau dari mana, tapi jelas dia berbahasa Spanyol. Mantap, ini rasa piña pineapple. Jadi pineapple atau nanas dalam bahasa Spanyol itu piña. Harganya $2, lumayan lah untuk mengurangi apa ya, rasa haus sebenarnya. Kita coba. Nanasnya nggak terasa. There's an obvious end to this game we're playing. I see nothing, you see nothing, and nobody wins. Alright guys, jadi sudah mulai agak gelap ya. Udah hampir jam 8 malam di sini, tapi sebenarnya juga masih agak apa ya, agak terang juga. Satu hal yang perlu saya catat di sini guys, bahwa sebagian besar para pengunjung di taman ini ternyata mereka-mereka keturunan Hispanic. Sekali lagi, Hispanic adalah sebutan untuk orang-orang dari Central Amerika, mulai dari Meksiko, El Salvador, Guatemala, dan seluruh negara-negara di Amerika Selatan atau Amerika Tengah. Mereka yang berbahasa Spanyol, kalau di Amerika mereka disebut dengan Hispanic people. Bisa dimaklumin karena secara geografis sekali lagi bahwa negara bagian Texas itu berbatasan langsung dengan Meksiko yang notabene berbahasa Spanish atau berbahasa Spanyol. Gimana guys? Mantap bukan? Setelah sekitar 1 jam saya putar-putar naik sepeda di taman ini. Sebenarnya naik sepedanya cuma sekitar 15-20 menit, yang 40 atau 45 menit istirahat. Ya udah enggak apa-apa. Demi menyenangkan diri saya sendiri, saya hitung 1 jam putar-putar sini. Jadi selama berputar-putar di taman sini banyak sekali pelajaran baru yang saya dapatkan di sini. Yang saya temukan bahwa pada masa new normal, jadi masa kembali kehidupan semula ini, banyak sekali memanfaatkan orang-orang dengan sukacita. Saya tidak menjumpai mereka satupun yang memakai masker di taman ini. Karena memang Presiden Biden dan Amerika 2 hari yang lalu sudah menyebutkan bagi siapa saja yang sudah divaksin boleh melepas maskernya. Keren, semoga Indonesia segera menyusul. Gimana? Saya makan es krim dulu guys. Mantap. An obvious end to this game we're playing. I see nothing, you say nothing, and nobody wins.